ngetahuin gua udah berapa lama ini gua ganti rod and steering depan nih. Kaki yang depan ini gua pakai punyanya Yair Racing. Sebenarnya seperti ini, rod endnya dari besi, dia masuk kategorinya kayak apa ya? Kayak ball joint gitu loh. Kayak ball joint besi langsung, jadi udah nggak pakai kingpin lagi, nggak pakai kingpin, jadi langsung mur dengan kemari. Kelebihannya apa ya? Gue ngerasa kalau rod yang plastik yang standar ini suka lama-lama longgar ya, karena dia kan sistemnya kan bisa masuk ya, kayak dia punya ini. Dia dipaksa masuk untuk ke dalam dia, jadi kalau yang standar kan gini, rotennya plastik, dia masangnya juga dipaksa masuk ke dalam kingpinnya. Baru-baru enak kalau dia suka longgar, jadi agak menggoda. Kalau ini lebih stiff sih, cuman ini ada satu kelemahannya bahwa dia karena dia ini besi ya, bahan besi, jadi kalau lu kena ke tembakau dia agak sedikit goyang, jadi lu mesti nambahin skrup di sini nih buat kunci. Beda sama plastik, kalau plastik kan dia langsung otomatis kunci tuh, karena plastik itu masih kunci. Dia juga ada nih, tapi gak ada mur yang counterclockwise. Jadi kalau yang clockwise nya bisa, yang counterclockwise nya gak ada mur yang gue gak dapet. Jadi kunci sebelah sini, sebelah kirinya agak-agak susah. Jadi kalau yang kanan bisa, yang kirinya, yang kanan kita bisa ngasih mur, yang kirinya itu gue gak dapet mur. Jadi nanti gak mur yang semua potennya gua akan coba besok di track, besok kan gini udah yang hari Rabu, jadi besok gua coba nanti perbedaannya apa, nanti kan gua share
share ke orang. Oke. Kelar nih. Thank you ya. Sampai besok. Thank you.